kita teruskanlah, kita teruskan operasi kita daripada masa ke semasa untuk memastikan bahawa tindakan kita ni dapat mengurangkan mereka yang membawa kenderaan bawah pengaruh alkohol. Jadi pada malam ini kita menugaskan seramai 35 pegawai dan anggota, 5 pegawai dan 30 anggota untuk kita buat di 4 tempat lah. Di Jalan Kepung, Jalan Seria Temas, di Jalan Kelang Lama dan juga di Jalan Antoh. Jadi pada malam ni operasi kita bermula daripada pukul 9 malam sampai pukul 12 malam. Itu pun terpulang kepada keadaan. Kita tengok kalau adanya mereka membawa kenderaan dalam keadaan bawah pengaruh alkohol, kita akan ambil tindakan. Jadi pada hari ini kita ke empat-empat tempat ni kita telah tahan 6 orang untuk dibawa ke balai polis trafik untuk kita buat pemeriksaan sekali lagi, iaitu di bawah EBA. Ini akan membahayakan orang lain. Ini sebabnya kita tengok mereka yang bawa kenderaan dalam bawah pengaruh alkohol ni amat bahaya dan akan menyebabkan bahawa orang lain jadi mangsa ataupun menjadi masalah ataupun pada dirinya. Dia boleh jadi pada dirinya terbabas sendiri sebagai contoh dan dia boleh melanggar orang. Ini sebabnya kita perlu mencegah daripada mereka ni membawa kenderaan dalam pengaruh alkohol. Jadi itu kita berharap sangatlah. Nasihat saya adalah guna kenderaan awam ataupun panggil adik-beradik dia datang ambil ataupun dia panggil minta kawan-kawan dia hantar balik untuk mengelak daripada perkara sebegini berlaku. Itu sebabnya kat sini saya lihat bahawa pengaruh alkohol ni memang sangat bahaya, akan menyebabkan kemalangan.